teman-teman, kembali lagi bersama Piki dan Prof. Edi. Tapi sekarang ditemeninnya sama Caca dan Cemincreng ya. Halo Cemincreng, apa kabar? Alhamdulillah, baik Caca. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Ce. Gimana sekolahnya, makin seru gak? Tentunya dong Cemincreng. Tapi ada teman Caca yang malas-malasan untuk sekolah, Ce. Aduh, siapa itu? Bilangin ke dia. Belajar tuh jangan malas-malasan, nanti rugi. Rugi gimana, Ce Mincreng? Nih ya, belajar itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai saja. Belajar untuk menambah pengetahuan, membentuk sikap, dan juga menanamkan konsep maupun keterampilan atau kreativitas kita. Nah, kalau kita malas-malasan untuk belajar, siap-siap menanggung ruginya. Wah, memangnya apa saja, Ce? Nih, yang pertama akan mendapatkan nilai rendah. Jika kalian semua ingin mendapatkan nilai yang tinggi, maka kalian harus rajin belajar. Malas belajar tidak hanya berdampak pada nilai ulangan saja, tetapi dengan tugas-tugas sekolah lainnya. Kalau sudah malas belajar, pasti tidak akan mengerjakannya dengan baik. Nah, kalau sudah begitu, nanti kalian akan mendapatkan nilai yang jelek. Jika terus-menerus mendapatkan nilai yang jelek, maka siap-siap kalian tidak akan naik kelas. Kalian mau tidak naik kelas? Ya kalau Caca sih tidak mau, Ce. Makanya Caca selalu semangat untuk belajar. Nah, selanjutnya, rugi ketika kita malas belajar, kita akan memiliki ilmu dan pengetahuan yang kurang. Sangat sayang sekali jika kita kurang ilmu dan pengetahuan, karena itu semua berguna bagi kita semua, agar kita bisa hidup dengan baik ke depannya. Selanjutnya ada apa lagi, Cemincreng? Nah, selanjutnya akan mengecewakan orang tua kalian. Ada banyak pengorbanan orang tua kalian agar kalian bisa sekolah dengan baik. Jangan sampai kalian mengecewakan orang tua kalian dengan malas-malasan belajar. Kalian malas belajar bisa saja tidak akan naik kelas, dan bila itu terjadi, tentu orang tua kalian akan kecewa dan sangat sedih melihat anaknya yang seperti itu. Wah, Caca harus lebih semangat lagi dalam belajar agar tidak mengecewakan orang tua Caca. Bagus, Caca. Nah, selanjutnya yaitu tidak memiliki tujuan dan motivasi untuk hidup yang lebih baik. Gimana maksudnya, Cemincreng? Nah, kalau kita sudah malas belajar, sudah dipastikan tidak akan memiliki semangat atau motivasi mengejar mimpi-mimpi kalian. Jadi, kalian semua harus semangat untuk belajar demi kebaikan hidup kalian ke depannya. Caca, mengerti? Kalau Caca mengerti, Ce. Nanti Caca harus kasih tahu teman-teman Caca yang malas itu. Jangan menjadi orang yang pemalas agar bisa menjadi sukses di suatu hari nanti. Siap, Cemincreng. Nanti Caca akan memberitahukannya kepada teman Caca itu. Kalau gitu, kita istirahat dulu ya, Cemincreng. Teman-teman, jangan kemana-mana ya, tetap di Piki dan Prof. Edi.